Assalamualaikum geng, welcome back to my channel One Vlog. Okay geng, video hari ini simple. Kita akan pergi ke kedai sport rim dekat Masjid Tanah. Kita akan belajar macam mana tengok sport rim tu original dengan kopi. Siapa hari tu aku tengok dekat Facebook, ramai kena tipu. Bengkel tu cakap rim original, tapi sekali pasang dia dapat rim kopi. Okay geng, kita sama-sama belajar pasal sport rim. Lepas tu aku review sikit rim apa yang ada dekat kedai tu. Stay tune geng. Lot. Welcome to shopping mall untuk lelaki. Okay, kita cari parking dulu. Okay, ngam. Okay geng, depan aku sekarang ni ada ZT40, dua-dua pun ZT40. Tapi yang ni auto option flow foaming, yang ni kopi, rim kopi lah. Okay geng, aku tunjuk perbezaan dia antara dua rim ni, antara flow foaming auto option dengan rim kopi. Aku jelaskanlah apa-apa dia punya beza. Okey geng, yang pertama kalau macam auto option flow foaming, dia ada ni design by Japan. Lepas tu dia punya tulisan pun boleh tengok, dia halus. Halus dia punya, memang cantik ah. Kalau beza dengan kopi, dia dekat sini tiada dia punya ni, macam design by Japan dia punya tulisan. Lepas tu dia punya tulisan dalam ni pun kurang cantik, dia lebar. Ni lebar lah. Ok geng, yang kedua pula perbezaan yang ketara lah, dia punya bunga ni geng. Dia punya bunga ni, ini kalau tengok dia macam ni kan, dia lurus kan, dia tegak sikit. Ni tegak sikit dia punya bunga ni, ni semua ni dia tegak sikit. Kalau compare dengan kopi ni, dia condong, dia lengkung sikit, dia lengkung sikit. Boleh tengok lah, ni lengkung sikit dia punya bunga ni. Beza ketiga pula, beza dia yang ketiga, dia punya cap. Kalau ni alloy ya, ni alloy, dia straight, dia tak ada bonggol macam ni. Ni straight. Kalau di compare kan dengan kopi, rim kopi, dia punya cap ni plastik. Ni plastik, lepas tu dia ada timbul lah, macam ni. Ni mudah hilang lah kalau macam ni. Tapi kalau macam ni, auto option punya, dia alloy, lepas tu dia fit-fit masuk. Okay geng, yang ni rim auto option tadi, yang ni rim kopi tadi. Okay geng, beza dia senang. Ni memang senang, kita boleh tengok dia punya ni. Dia ada skim, dia ada garis jalur ni. Dia ada halus-halus ni, kita guna kuku pun boleh rasa lah. Dikompakan dengan kopi, dia cuma macam ni je, dia halus je, dia halus je. Dia macam ni. Kalau flow foaming dia macam ni, dia ada kasar, dia ada jalur halus-halus. Kalau ni kosong, dia cuma ada yang ni je. Okay, itu keempat je. Okay, perbezaan yang kelima, dia punya ni, dia punya ni, dia skim lagi cantik. Kalau boleh tengok, dia skim lagi cantik, dia halus, dia halus. Ni auto option flow foaming. Kalau kopi, asal siap. Macam asal siap, lepas tu claim barang cantik. Dia macam ni. Ni kopi punya geng. Ini yang kelima. Boleh tengok lah, sebelum pasang tu pastikan tengok dulu geng. Okey, beza untuk yang keenam ni, lubang ni, lubang ni ke dalam untuk flow foaming auto option. Boleh tengok, dia ke dalam ah. Tengok ni, dalam seinci lah jari aku masuk. Ni flow foaming auto option. Dibandingkan dengan kopi, dia macam ni, kuku aku pun tak habis masuk ni. Tengok ni, boleh tengok. Ni beza flow foaming dengan kopi lah. Ni kopi, macam ni. Ni kopi ni geng. Ini ori flow foaming geng. Okey, beza yang untuk ketujuh, auto option, color dia finishing lagi cantik. Finishing lagi cantik dia halus. Dia halus. Finishing memang cantik. Lepas tu belakang dia, belakang dia lengkap ah. Dekat celah-celah pun semua kena ni. Celah-celah semua kena ni. Tengok tu. Celah semua cun. Dibandingkan dengan kopi, tengok finishing dia,
kasar. Finishing ni kasar. Tengok ni. Finishing kurang cantik. Tengok. Color pun redup sikit. Color redup. Lepas tu belakang dia, tengok celah-celah ni. Ni banyak tak kena cat. Ha, ni banyak tak kena cat ni. Banyak tak kena cat ni. Tepi-tepi ni semua yang putih-putih lagi ni, silver ni, ha, ni semua tak kena cat. Kalau floor foaming semua cantik. Ha. Okay geng, ini auto option geng, ah, ni auto option. Ha, beza dia geng, kita boleh tengok ni. Tengok aku angkat, ah, ha. Ha, ringan. Ni ringan, sangat-sangat ringan. Okay, ni auto option. Ni auto option. Okay, kita ambil yang kopi pula. Ha, ni kopi. Oh, ni ni kopi geng. Angkat dua tangan baru boleh geng. Ha, ni kopi. Ha, ni kopi, eh. Ha, dia berat. Berat beza dia dalam sekilo lebih. Sekilo ke 2 kilo. Dibandingkan dengan flow foaming, ha, ni kopi memang berat. Memang berat geng. Okey geng, lagi satu dia punya beza dia. Ketahanan untuk auto option flow foaming dibandingkan dengan kopi, ini lagi 30% dia punya ketahanan lebih daripada kopi. Ha, kopi ni memang ketahanan kurang lah. Kalau untuk daily kereta boleh pakai ni, boleh pakai flow foaming auto option. Suggest lah, suggest. Kalau kopi ni ketahanan kurang, auto option 30% ketahanan lebih daripada ni kopi. Okey geng, ini spek yang aku review ni, spek 16, eh. Ha, ni 16. Ni 16. Ha, ni sama je. Ha, ni spek. Okey geng, kalau untuk compare harga pula, ni auto option flow foaming, yang ni kopi, yang ni rim kopi, harga dia memang agak jauh beza lah geng. Ha, ini kalau rim lama kamu, kamu trade in, ini boleh dapat dalam 1700. Kalau ini trade in rim lama kamu, tambah dalam 700 ke 800. Ha, beza dalam 1000. Beza dalam 1000 antara dua rim ni. Kalau bukan trade in pula, kamu beli je rim ni, ini harga dia flow foaming rim sahaja 2280. Ha, kalau ni, ini 1000 lebih sikit je. Ha, itu beza dia geng. Harga-harga pun main peranan. Tapi apa-apa pun, kita pilih rim ni ikut dompet geng. Ikut dompet. Jangan sebab pilih flow foaming, lepas tu budget lari kau-kau. Okey geng, apa-apa pun, color bronze memang handsome. Okey geng, alang-alang aku dekat kedai sport rim ni. Ha, ni semua sport rim geng. Oh, handsome. Ini shopping mall untuk lelaki motorsport lah geng, peminat-peminat motorsport. Ha, ni semua rim ni geng. Ini kalau masuk kurang-kurang seminggu baru keluar dari tempat ni. Haha.
Ni untuk bangsawan-bangsawan lah. Ni memang original punya. Ini tak ada kopi-kopi. Ni untuk bangsawan-bangsawan. Memang handsome-handsome. Okey, kalau kamu pasang spot trip, ni ruangan menunggu, geng. Ni ruangan menunggu ni. Ni boleh pilih-pilih lah. Sambil duduk tu, jangan duduk saja. Sambil tengok spot trim. Racun itu benar. Boleh tengok. Hari itu aku datang dengan member aku. Dia tertarik dengan rim ni. Dia tertarik dengan rim ni. Res 57. Wah, memang kalau ni masuk Wira Strawberry, memang handsome-handsome. Memang cun-cun lah. Lord. Okey, geng. Ni pun barang special lah. Ni pun barang special yang ada dekat kedai ni. Dia ada jual pump. Pump AP Racing. Ni memang mantap lah. Ni besar sikit. Ini tengok saiz rim kamu. Tengok saiz rim kamu. Kalau JJ lebar-lebar tu, IT kecil tu boleh pakai lah ni. Boleh pakai lah. Kalau boleh pakai yang besar ni lah. Kalau yang rim comel-comel, boleh pakai inilah. Ni pun cukup handsome, geng. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna oren. Ni memang khas, geng. Okey. Ni contohlah. Ni contoh yang pasang kalau dekat kereta kamu. Ni contoh yang pasang untuk warna kuning. Kalau untuk warna merah, ini. Ni untuk warna merah. Sekali roto ah, sekali roto. Ini sekali roto, bukan pump sahaja. Sekali roto ni. Ada macam-macam jenis. Apa-apa pun datang, geng. Ni kedai ni. Okey, geng, itu je video kita. Jangan lupa tekan button subscribe, jangan lupa tekan button loceng, like dan share, geng. Terima kasih, geng, sebab support. Assalamualaikum.